kameranya udah bagus banget karena dia makan siang kali ya. Belum datang sih Pak. Oh, belum datang. Posnya pertama nih buat kameranya. Enggak apa-apa lagi ada foto. Terus bareng-bareng keluarga gitu, rame-rame. Kan pasti keluarganya banyak kan, suruh dempet-dempetan pasti kan ribet. Atau enggak kita yang harus mundur, pasti kan ribet. Cuma tinggal sekali klik, Bapak background-nya kan jauh lebih lebar. Jadi semua keluarga. Cuma memang perbedaannya di harga, Pak. Kalau Samsung memang lebih agak mahal. Ini udah standar sekali. Untuk kecepatan 2 giga, saya 3 paket. Saya paket 3. Kalau ini memang udah kencang. Untuk internet, ha? Vivo juga. Tapi ini kan 2 giga ya. Kalau ini enggak tahu nih Vivo apa ini. Kalau ini Y91. Yang terbaru kan? Iya. Tapi menurut saya sih udah canggih juga Vivo. Dari layarnya udah ya. Outstream. Apalagi udah ada foto cantiknya. Bapak mau cantik. Iya, mau ganteng di. Enggak ada di sini tapi. Nah. Guys, lihat guys. Teman-teman. Cantik kan? Tapi kalau Bapak mau ya silakan. Abang ini dari Vivo ya? Ya, mungkin dia bisa nerangin. Kelebihan ini sama nggak sama ini kan ya soal asuransinya. Kalau dari Samsung itu asuransinya adalah kalau dari Samsung garansinya adalah satu tahun itu hanya karena 220 pas cicilan pertamanya. Cicilan pertamanya berapa tahun? 9 bulan. Untuk yang 9 bulannya 295. Berapa 9 bulannya? 9 bulan. Nanti cicilan pertamanya 302.000. Cicilan pertama ya. Untuk dia pakai tek-tek. Untuk kedua? Untuk kedua 295. 295. Jadi nanti kalau selama ACC, 12 9 bulan. 9 bulan. Jadi nanti saat atau udah lunas. Tapi kalau misalkan nomornya masih terserah di sana berarti masih ada cicilan. Enggak dikirim SMS atau apa paling kalau nanti via email. Oh, email. Penagihan cicilan. Pas kita bayar nanti diberitahu via email juga. Iya. Ya. Kalau di Home Credit kan ada aplikasinya kita langsung. Iya, kalau kita enggak ada. Ya. Tapi untuk itu jelas ya nanti setelah kita bayar, ya. Kita diberitahu bahwa kita udah membayar. Kalau misalnya Bapak misalnya kurang tahu pun bisa tanya di semua ya. Ya, saya tahu Ayon itu udah lama. Ditanya semua pasti dikasih tahu. Oke guys, sambil menunggu teman yang sedang melakukan transaksi, kita akan melihat-lihat apa ya di dalam sini. Ini sepertinya tempat barang-barang elektronik. Oke guys, teman-teman semua, semoga ini dapat menghibur teman-teman. Kita hanya untuk hiburan, tidak bermaksud untuk memamerkan. Mohon maaf kepada teman-teman semua. Gile. Mau ngambil tetapi tidak bisa karena ini TV. Kita masuk guys. Oke, kita masak. Nah, ini udah jadi masakannya tetapi tipuan, ini TV. Datang enggak kira-kira, Pak? Datang, Pak. Berapa nggak datang lagi, Pak? Datang, ini naruh sembarangan. Datang dia, Pak.
paling biar banyakan di kita. Mungkin kali ya. Ya enggak, ini udah padat, Pak. Ini keren tadi loh, seru.